Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat ganti modul Magis ya. Dan di sini saya tes di ROM Razer Edition MIUI 12 stabil di device wired. Dan di sini versi stabilnya kernel bawaannya saya ganti dan saya pakai Panda ya. Jadi di sini bukan bahas ROM atau kernel sih sebenarnya, kita pengen cobain modul Magis dari GPU Turbo Boost dan saya kombinasikan dengan Extreme Gaming yang saya tes di sini. Jadi hasilnya bisa aja beda-beda. Oke, ini dia dan saya install di Magis yang terbaru versi 23 dan ini dia guys, performa juga lumayan. Mungkin kalian bisa tes dengan modul yang kalian suka juga guys. Oke, sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu. Let's go. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat kita tes modul Magis ya, ganti. Dan di sini saya tes di ROG lagi di Razer Edition guys. Dan di sini lumayan enak, stabil sih menurut saya, masih enak sampai sekarang. Dan kita akan cobain gak pakai modul Magis dari GPU dan saya cobain dengan Extreme Gaming ya. Kalau dulu saya cobainnya bukan sama Extreme, sama apa ya? Saya lupa juga. Tapi seingat saya dulu pernah juga cobain modul dari GPU Boost ya. Dan di sini saya tesnya di kernel Panda guys. Jadi biasanya kalau saya ngetes ngegame pakai modul itu biasanya saya pakai kernel Panda atau kernel Agni juga bisa sebenarnya. Yang penting bukan OC aja sih kalau saya. Karena kalau pakai OC biasanya cepat panas ya, bukan berarti nggak bisa, bisa-bisa aja saya pakai kernel OC. Tapi biasa saya pakai yang stok biar nggak cepat panas, biar hemat juga baterainya. Kalau saya soalnya lebih ke hemat baterai dan ngegame dikit-dikit. Cuman kita akan tes di pasang modul Magis juga guys. Oke, dan di sini saya tesnya di Magis yang versi terbaru, versi 23 ya. Yang terbaru ini versi untuk Android 10 dan Android 11, oke. Dan sebelum kita tes pasang modulnya, kita akan tes rolling test dulu buat perbandingan dikit ya. Ini sebelum dan sesudah pasang modulnya guys, nanti kita liatin. Ini kayak gini lumayan stabil, 110-an untuk performa di rolling testnya. Lumayan stabil ya. Untuk dari kernel Panda nih guys, mantap. Dan kita akan cobain pasang modulnya juga sekalian. Oke, dan kita langsung aja lah masuk Magis dan kita install modulnya guys. Oke, begitu install ini dia. Sudah klik video ini, dan jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. GPU Turbo Boost ya, jadi nggak perlu pakai volume-volumean, langsung ke install begini ya. Dan kita akan tes install Extreme Gaming juga sih, tapi kalian bisa ganti Extreme Gaming pakai gaming mode atau auto performa juga bisa, game boss juga bisa, banyak banget ya sebenarnya modul-modul. Kalian bisa kombinasikan sesuai yang kalian suka aja dan begitu gitu kita restart aja langsung, oke? Okay? Oke okay guys, jadi setelah kita restart dan kita akan tes lagi ya, ini sudah kita masuk home screen ya. Kita cek di Magisnya dan kita lihat ini dia Extreme Gaming dan GPU Turbo Boost ya. Jadi kalian bisa cobain dan ini versi terbarunya di 6.1, kalau yang lamanya itu ada versi 6, versi 5 juga ada. Banyak banget ya versinya dan di sini Extreme Gaming yang versi 7 kalian bisa cobain. Mungkin kalau mau ganti modul yang lain atau modul andalan kalian juga bisa diracik sendiri ya. Oke, di sini sementara sudah sukses dan kita akan cobain rolling test juga guys.
Oke, lumayan nih guys, lumayan stabil. Dan kita akan tes di game PUBG sekalian. Jadi kalian bisa tes di game mana aja sih sebenarnya. Kalau untuk masalah unlock grafiknya, kalian bisa pakai modul Magis juga ya. Dan di ROM Razer ini sudah include grafik PUBG, jadi nggak perlu kita install lagi ya modulnya. Ini sudah include dari no model perangkatnya. Dan kita langsung aja tes di PUBG, guys. Oke guys, jadi kita tes sekalian. Di sini bagian kamera nggak masalah, video juga normal, kebuka nggak ada keluhan. Kita tes double tap-nya juga ya, kadang ada aja sih, tapi ini masih normal, nggak ada kendala. Dan di sini kita nggak perlu pakai modul unlock grafik ya, karena di ROM ini sudah include guys. Jadi cuma yang ini aja kita buat tes di game PUBG ya. Oke guys, jadi kita akan cobain di game PUBG ya. Kalian bisa tes di game mana aja, di ML, FF ataupun COD juga bisa ya. Tinggal kalian sesuaiin aja modul unlocknya dengan game kalian. Dan di sini kita sudah include ya, jadi kita nggak perlu pakai modul lagi. Di sini kita cuma pakai modul yang tadi itu Extreme Gaming dan GPU ya. Di sini audio high, grafiknya sudah include dan kita tes bentar. Kita lihat nanti performa dan suhunya gimana ya. Kita lihat ntar guys. Oke guys, jadi suhunya di sini 35 derajat ya, lumayan adem sebenarnya guys, main bentar nggak terlalu lama nggak gamenya ya. Dan di sini mantep, performa juga lebih enak ya. Tapi kalau dibilang lebih oke sih sebenarnya nggak, cuma maksudnya lebih enak kalau misalkan kalian nggak pakai kernel Panda terus nggak pakai modul itu agak kurang, tapi pakai modul ini lumayan enak. Tapi nggak bagus-bagus banget sih mungkin ya, mungkin kalian bisa cobain pakai kernel Agni aja mungkin ya, kalau performa pakai Agni stock dan kalian tinggal pakein modul Magis kayak gini aja ya. Oke guys, gitu doang. Tapi walaupun di sini nggak terlalu oke daripada kernel Agni, tapi di sini suhunya lebih adem guys. Itu salah satu kelebihannya Panda kernel buat daily dan Agni untuk ngegame ya. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share dan subscribe.